pernah ada tugas di Jakarta, maka beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan ini, berkomitmen dan berkepentingan untuk menghentikan penyebarluasan berita bohong, fitnah ataupun yang memecah belah tersebut. Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini kami mengundang kepada adik-adik yang bertugas di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, agar dapat bersama-sama menguruskan berita yang bengkok-bengkok tersebut dan tidak larut dalam pemberitaan yang tidak terverifikasi tersebut. Kenapa? Karena dengan digitalisasi media komunikasi telah membuat setiap individu menjadi produsen berita dan semua main berita sosial. Ada yang menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, tapi belum semua memahami. Yang kami hormati teman-teman dari media massa yang ikut